Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gue di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua youtuber pemula? Semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya. Dan semoga kalian cepat dimonetisasi. Oke bosku, kali ini gue mau bagiin trik atau tutorial buat kalian para youtuber pemula. Bagaimanakah cara riset kata kunci atau SEO ya, Search Engine Optimize ya, di YouTube ya. Apa itu SEO bang? SEO itu ya terdiri dari judul, deskripsi, tag, dan hashtag, dan termasuk kategori juga ya bosku, kategori video kalian ya. Nah ini gue bakalan kasih tahu ke kalian bagaimana kita riset SEO tanpa menggunakan aplikasi yang berbayar ya. Aplikasi berbayar itu seperti apa bang? Nah yang familiar itu biasanya orang menggunakan TubeBuddy ya bosku ya, TubeBuddy atau Vidiq ya bosku ya. Oke, gue kali ini nggak bakal pakai aplikasi-aplikasi tersebut ya, atau extension dari TubeBuddy ataupun Vidiq ya bosku ya. Karena kalau kita pakai yang free itu terbatas ya fiturnya ya bosku. Nah ini gue bakalan memanfaatkan AI ya bosku ya. AI-nya itu berupa ChatGPT ya bosku ya. Kita bakalan riset SEO YouTube dengan ChatGPT. Nah itu kan pastinya dengan gratis ya bosku ya. Langsung aja kita ke tutorialnya ya bosku ya. Let's go. Oke bosku, nah kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini kan langsung aja kalian buka ini ChatGPT ya, chat.openai.com ya bosku ya. Nah seperti ini ya linknya ya. Nanti kalian tinggal daftar terus masuk ya bosku ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi gue udah siapin teksnya ya bosku ya. Nah nanti teksnya ini bakalan gue kasih linknya di deskripsi ya bosku ya. Jadi kalian gak usah merangkai lagi pertanyaan buat AI ChatGPT ini ya bosku ya. Langsung aja kita praktek ya. Misalnya gue mau ini nih, misalnya ini video kalian, kalian mau isi SEO nya ya. Oke, ini kan tentang Poco M4 Pro ya, ini kan tentang handphone nih, Poco M4 Pro. Nah langsung aja gua copy dari sini, copy terus langsung ke ChatGPT nya sini, pastain aja sampelnya itu gua mau ambil sampel dari video ini ya, Poco M4 Pro Indonesia review and unboxing. Oke, copy terus yang ininya gua anak-anak ini nih, gua ganti koma pasti. Dan kita langsung enter aja bosku ya, buat kita mendapatkan judul yang terbaik ya. Jadi nggak usah riset menggunakan TubeBuddy pun ataupun Vidiq ya. Nah jadi kita diberikan pilihan ya, beberapa pilihan judul yang terbaik ya. Tentu berikut ada beberapa contoh judul yang dapat menarik perhatian penonton dan membantu video YouTube Anda tentang Poco M4 Pro review and unboxing. Nah ini kan ada 10 nih, ada 10 pilihan, dipilihin 10. Nah, kita pilih lagi, kita ketik lagi, kita kasih perintah, pilihkan judul yang paling terbaik dan relevan dari pilihan tersebut. Oke, kita enter aja bosku. Nah jadi kita dipilihkan yang ini ya, Poco M4 Pro Indonesia, semua yang perlu Anda ketahui. Nah, ini kan bikin orang jadi penasaran ya judulnya ya. Nah di sini juga ada keterangannya, judul ini mencerminkan tujuan video yang ingin memberikan pengetahuan komprehensif kepada penonton tentang Poco M4 Pro Indonesia dengan kata-kata semua yang perlu Anda ketahui. Judul tersebut menjanjikan informasi yang lengkap dan penting tentang smartphone tersebut. Hal ini dapat menarik minat penonton ingin mendapatkan pengetahuan menyeluruh tentang Poco M4 Pro sebelum memutuskan untuk membelinya. Jadi kita ambil aja ini judulnya bosku. Ini videonya bakalan durasinya bakalan panjang ya bosku. Jadi kalau kalian tidak tertarik silahkan cari video yang lain atau kalian skip ya. Oke, terus kita kesini, kita ganti aja ini judulnya. Terus kita pastein, sorry, kita pastein aja kesini. Nah judul udah jadi, terus kita lanjut lagi, kita mau isi di deskripsi. Nah di deskripsi ini gue udah siapin nih perintah-perintahnya ya, copy terus paste, berikan deskripsi video yang terbaik dan relevan dari judul tersebut. Oke,
Kita tunggu. Nah, jadi itu kan dibikinin tuh kata-kata pembukaannya, selamat datang di kanal kami. Oke, nah tinggal kalian copy aja nih bosku. Tuh. Jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek ngetik di deskripsi ya bosku. Ini udah lengkap nih menurut gua. Selamat datang di kanal kami. Dalam video ini kami akan membawa Anda ke dalam dunia Poco M4 Pro Indonesia. Kami akan memberikan informasi komprehensif tentang smartphone yang sedang ramai diperbincangkan ini. Dari review lengkap hingga unboxing, Anda akan mengetahui segala sesuatu yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan untuk membeli Poco M4 Pro ini. Langsung aja copy bosku dari bawah. Saksikan video ini dan temukan semua yang Anda perlu ketahui. Jadi deskripsi ini mengajak buat penontonnya ada interaksi ya, berinteraksi. Terus kita balik ke sini. Nah ini bakalan gua ganti semua ya di deskripsi ini ya. Tagnya juga nih gua bakalan hapus aja. Hashtag ya. Terus pastein aja ke sini bosku. Oke, nah ini udah kita pastein. Kita enter sekali nih di sini. Terus kita kasih perintah selanjutnya. Copy. Terus kita balik lagi ke sini, kita kasih perintah selanjutnya. Pilihkan beberapa hashtag paling terbaik dan relevan dari judul video tersebut dengan tanda pagar. Nah, hashtag itu seperti ini ya. Yang gua hapus tadi nih, di sini yang ada tanda pagar, baru kalimatnya, terus nyambung nggak ada spasi. Terus kita enter aja, bosku. Kita tunggu ChatGPT-nya bekerja. Dia sedang menarik database atau mencari data di database-nya ya, bosku. Berikut adalah beberapa hashtag paling terbaik dan relevan untuk video tersebut. Nah bosku, otomatis. Jadi menurut gua sih kalian harus manfaatin ChatGPT ini ya, daripada kalian menggunakan Tubuddy ataupun Vidiq. Itu kan berbayar tuh. Gua bilang seperti itu bukan gua mau jelek-jelekin Tubuddy ataupun Vidiq ya bosku ya, karena kalian kan youtuber pemula. Pastinya kalau menggunakan Vidiq ataupun Tubuddy itu agak ribet menurut gue ya bosku ya, kalau buat pemula ya. Nah jadi ini banyak nih hashtagnya dibikin ini, terus dikasih saran lagi, pastikan untuk menyertakan hashtag relevan dalam deskripsi video Anda dan juga sebagai tag pada video Anda. Kali ini membantu video Anda muncul dalam hasil pencarian yang relevan dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Oke, ini kita copy aja bosku, dari atas ke bawah nih. Nah, dari bawah nih ke atas nih kita copy. Sorry. Ini kita copy. Nah, kita copy. Terus kita balik ke sini. Kalian tinggal pastein aja ke sini, bosku. Oke, nah ini kan hashtagnya udah jadi nih. Oke, gua mau kasih garis pembatas dulu. Oke, nah setelah itu ini udah jadi. Kita tinggal scroll ke bawah, scroll, kita tinggal cari kata kunci buat tagnya bosku. Ini gua hapus aja semuanya lah. Terus nah kita kasih perintah selanjutnya, tinggal kalian copy, berikan tag kata kunci ini ya. Copy, terus kita ke sini, kita kasihkan perintah, berikan tag kata kunci terbaik dan relevan dari judul video tadi. Kita enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, nah tagnya udah jadi nih. Tinggal kalian copy. Cara copynya begini ya, bosku ya. Jadi kalian nggak perlu copy paste satu-satu ya. Kalian copy, buka Notepad, terus buka New Window, terus kalian pastein ke sini. Terus di akhir ini, di akhir setiap kalimat kalian kasih tanda koma. Tuh ini lengkap tuh, ada kamera, ada review, fitur, space. Oke, setelah semua kalian kasih tanda koma, terus di depan ini nih, di baris kalimat yang kedua ini depan, terus kalian backspace. Ini juga bawahnya backspace, gua gedein aja ya. Ini juga backspace, pokoknya kalian backspace-in semua sampai kalimat paling bawah tuh. Fungsinya apa? Tinggal kita copy, nanti pastein dia jadi tag ya bosku ya.
tanpa kalian ketik satu-satu atau kalian copy paste satu-satu ya. Nah, tinggal satu lagi, backspace, sudah. Setelah itu kalian Ctrl A, Ctrl C, kita copy. Kita balik ke sini, terus kalian pastein di sini, Ctrl V. Nah, jadi kan bos, ini kan masih banyak nih. Ini kan maksimalnya 500 nih. Nah, kita kasih perintah lagi bos ya. Berikan beberapa kata kunci lainnya yang berkaitan. Kita copy, terus kita balik sini, pastein lagi, enter. Biar maksimal jadi 500 kata ya bos. Ini kan tagnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi target kalian itu, target penonton kalian bukan hanya dari Indonesia, dari luar juga ada ya bosku. Ini tinggal kalian copy aja bosku. Copy dari bawah nih. Kalian copy semua, copy. Terus seperti tadi tuh, buka Notepad. Ini hapus aja. Paste, kasih tanda koma di akhir. Ini juga. Ini. Kalau menurut gua ini bakalan kelebihan ya. Kelebihan kalimat buat masukin di tag ya. Backspace. Ini juga backspace. Ini backspace lagi. Ini juga backspace lagi, option sampai quality aja ya. Gua mau ambil ini, hapus aja. Oke, ini udah. Dengan Ctrl A, Ctrl C, kita balik lagi ke sini, terus ke sini, tinggal Ctrl V, paste. Nah, ini kan kebanyakan, terus kalian hapus aja yang menurut kalian ini nggak berkaitan dengan isi video kalian ya. Experience, display update, explain. Terus versus kompetitor ini masih masuk akal, spesifikasi update, display strong, tips and trick, kamera test. Bingung juga ya gua mau hapus yang mana ya. Gaming performance, display quality, ini gua hapus aja. Software update, strong option. Nah, ini kan masih kelebihan nih. Nah, ini nih battery life. Nah, ini masih kelebihan 4 ya. 4. Jangan paling atas. Kamera test, no. Nah, price Indonesia, harga. Wah, comparison. Oke, nah udah semua nih. Udah jadi, tinggal copy, salin semua. Kita balik lagi ke deskripsi, terus taruh paling bawah nih. Tinggal tulis aja tag. Tag terus titik 2, enter, terus pastein, Ctrl V. Oke, udah jadi nih semua bosku. Nah, terus tinggal kalian save, simpan. Nah, kita reset SEO nya udah jadi bosku. Terus kita lihat hasilnya, kita lihat di YouTube ya. Oke, kita tunggu. Oke, nah jadi judulnya seperti ini, Poco M4 Pro Indonesia, semua yang perlu Anda ketahui. Nah, view, terus ini deskripsinya, pembukaannya sampai ke bawah. Nah, ini hashtag tadi, kumpulan hashtag, ini tag. Oh iya, lupa satu lagi ya bosku, gua scroll dulu ke bawah, paling bawah, kategori. Jadi kategorinya ini kan handphone itu berarti teknologi ya. Jadi gue pilihnya sains dan teknologi. Jadi kalian jangan sampai salah pilih kategori ya bosku. Kalau kalian kontennya itu musik ya, kalian pilih di sini musik. Kalau hiburan ya, kalian pilih hiburan. Kalau kalian kontennya game ya, kalian pilih game ya bosku. Tapi kalau misalnya konten kalian itu campur aduk, kalian pilih aja blog dan orang. Nah, oke bosku. Nah, tutorialnya sangat panjang banget ya bosku. Udah gue jabarin dari awal sampai dengan akhir. Oke, gue dari Palevi Channel pamit undur diri dulu, tapi sebelumnya jangan lupa support gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan kalau ada yang mau memberikan
atau mentraktir kopi, silakan cek link di deskripsi. Dan kalau ada yang mau memberikan super thanks, silakan ya bosku ya. Oke, gue dari Palevi Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.